Pemerintah Desa Parekan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi menggelar acara program screening stunting bertempat di gedung aula kantor desa. Program yang pertama kali dilaksanakannya ini dalam upaya mencegah stunting dari usia dini. Kepala Desa Parekan Jaya mengatakan kegiatan program screening pemeriksaan stunting ini sasarannya adalah anak-anak atau balita dan ibu hamil serta pemberian makanan tambahan atau PMT. Hal tersebut bertujuan guna mencegah kasus stunting khususnya untuk di wilayah Desa Parekan Jaya. Menurut Kades, pemberian makanan tambahan kepada balita beserta ibu hamil dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu, beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, screening bersama antara Puskesmas Kemang dan para kader posyandu yang dipusatkan di Desa Parekan Jaya. Kita akan memastikan kaitan yang stunting, gizi buruk, ataupun ibu hamil di Desa Parekan Jaya. Karena nanti kedepannya kalau kita sudah punya data tersebut, ya kita akan tahu ya untuk dibantu seperti apa dari PMT dari orang dede, PMT dari lokal dari puskesmas. Dengan adanya program stunting tersebut, warga juga merasa terbantu karena warga yang memiliki balita bisa terpantau gizinya secara keseluruhan dan mendapat makanan bergizi tambahan dari pemerintah setempat. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.